Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pelakon jelita Putri Sarah Liana mendedahkan perbualan bekas kakak ipar Ira Khazar yaitu Wiwi masih mengutuknya di belakang. Menerusi hantaran Sarah, dia memaklumkan bahwa menerima kiriman tersebut daripada seorang individu yang menunjukkan Wiwi mendakwanya bermanja dengan lelaki lain ketika siaran langsung. Dalam edah pun tunjuk dia visi bermanja-manja dengan lelaki dalam live. Adakah itu marwah istri, tulis Wiwi, tidak berdiam diri, Sarah tampil membidas kenyataan wanita itu dengan tenang. Someone share it with me, nilai manusia bila tak ada kerja sebok eda orang, apa eda aku 100 tahun ke balasnya lagi. Bukan itu sahaja, pelakon drama Melastik ke Hatimu 2 ini menasihati bekas menantu kepada pelakon Khazar sesi itu untuk mengumpul duit bagi membayar saman. Dah kena saman duduk diam-diam simpan duit nak bayar saman nanti. Nak belajar cara buat duit, boleh join tim Sarah, okay? Kita tak nak jadi macam ni, suka jaga tepi kain orang lain. Jelasnya lagi, itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.